Mamang tuh pahuk, pahuk, pahuk sama kamu. Merewot, merewot. Wali Sinar. Iya, tadi waktu aku sama Lulu beli minyak gosok di warung Mbak Sulika, kita pulangnya ketemu sama Mas Ovi. Nah makanya itu kita sekarang jadi bingung. Karena orang yang dibilang Wali Sinar itu ternyata Pak Jaja, tetangga kita di kampung sebelah. Berkah antum. Memang sudah sewajarnya junior belajar sama santri senior. Afwan, antum lihat Ana. Dilihatin. Maafat. Bang, izinin Ane doa dulu ya. Siapa tahu Ane bisa nunjukin sesuatu. Ya Allah, ya Tuhanku. Tunjukkanlah kepada hamba-hambamu yang sombong-sombong ini. Bahwasanya Apoy jauh lebih baik daripada mereka. Amin. Allahumma. Bismillah. Lu berdua tahu ini kelar kagak mau disentuh sama tangan-tangan lu, hati-hati lu, pikiran-pikiran lu sebagai santri senior yang kagak beres, yang kagak bersih. Ngerti lu? Samping gue tadi marah-marah, gue mau ngasih kabar bahagia buat lu juga. Pasti lu senang. Kabar bahagianya adalah kagak penting gue baru belajar sama lu berdua. Saya Nora. Mamang tuh pahuk, pahuk, pahuk sama kamu. Merewot, merewot. Wali Sinar. Iya, tadi waktu aku sama Lulu beli minyak gosok di warung Mbak Sulika, kita pulangnya ketemu sama Mas Ovi. Nah makanya itu kita sekarang jadi bingung. Karena orang yang dibilang Wali Sinar itu ternyata Pak Jaja, tetangga kita di kampung sebelah. Anak kita cuy. Ini sudah mau waktu asar. Kalian mau kemana? Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Zainal memberikan amanah sama kita ya. Untuk sholat di masjid kampung. Karena dengan kita sholat di masjid kampung, kita akan belajar dasar-dasar agama sama Ustadz kampung. Insya Allah. Setuju. Karena memang sebelum kita belajar sama Ustadz sepuh, kita harus belajar sama Ustadz kampung. Khawatir kebanting ilmunya. Ustadz sepuh tinggi. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Kamu pikir saya percaya? Saya nggak percaya. Ngel banget sih lo. Belum, gue. Gue udah capek-capek ngomong lo. Astagfirullahaladzim. Kalian? Baiknya kalian ikuti mereka, tapi jangan diajak berkelahi. Cukup tahu aja ke mana mereka akan pergi. Sana. Baik, Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Umi. Mereka itu benar-benar, Bah. Baru aja berantem lagi sesama santri. Astagfirullahaladzim. Santri baru itu? Siapa lagi, Bah? Bahkan mereka tuh keluar dan gak tahu kemana. Iya, benar Ustaz. Baru saja saya damaikan mereka, sudah ribut lagi di kamar mandi. Nah, kita yang harus sabar menghadapi mereka. Mereka itu baru saja memulai proses hijrah ke dunia santri.
ketika mereka sedang tetap memegang teguh dalam dunianya mereka dan masih asing dengan dunia besar. Jadi kita yang harus senantiasa membimbing mereka agar mereka mendapatkan nilai yang benar tentang hijrah. Ada dua hal yang dikatakan hijrah. Yang pertama, ada yang ditinggalkan. Dan yang kedua, ada yang dituju. Ya kalau Umi perhatikan, memang mereka itu belum memiliki tujuan yang pasti, Bah. Apalagi anak Tang itu, suka-sukanya dia sendiri. Bahkan tadi Umi itu mergokin dia manjat pohon, ngintip asrama putri. Jujur, Bah, Umi mah suka gregetan kalau misalkan ngelihat tingkahnya mereka tuh susah diaturnya. Gini. Coba tolong Umi ambil kertas di atas. Dua lembar. Nah, ini dilipat kecil-kecil dan ini diremas. Remas. Sudah? Oke. Sekarang cuma buka kembali. Udah. Tolong dirapikan seperti semula. Tidak bisa kembali seperti semula, Ustadz Sepuh. Ini lebih susah, Bah. Begitulah hidup manusia. Melewati banyak lipatan dan remasan dalam perjalanan hidupnya. Membutuhkan waktu yang lama untuk bisa rapi seperti semula. Nah, begitu juga halnya dengan Pak Ang, Tommy, Apoy, dan Ovi. Iya. Saya paham, Ustaz Sepuh. Baru aja mau berangkat nih. Bolan pada datang. Pasti mau pada ngutang doang kan? Balik, mendingan. Gak boleh gitu, Jenggo. Jenggo? Nama lu Jenggo? Nama lu sama kayak nama kucing gua. Tapi kucing gua lebih keren daripada muka lu nih. Ini udah gak good job kalau gini. Terus? Ini sama aja melanggar pasal 378. Pasal penghinaan namanya. Cah! Bagi orang ganteng. Lagi-lagi. Pasal 378 itu pasal penipuan. Kalau penghinaan 310, dodol. Udah deh ganti. Muka lu ganti. Poy, jelasin poy. Ada orang, maaf. Apa tadi pasal? Gue juga mau ngasih tahu sesuatu tentang pasal. Pasal genjling. Lo tau pasal genjling? Gue yang megang. Ya? Dan di pasal genjling ada bakwan juga. Terus, cara makannya begini. Tangan bawah. Udah. Nah, nurut deh lo. Hah? Nih, satu pasal lagi, Poy. Apa? Pasal ungu. Yuk, ya. Tengah-tengah. Buangin. Awah. Sona, gue sibuk ke Mas Ulika. Mbak Teteh. Kopi, Mas E. Iya, Mas. Aku juga ya, Mbak E. Pakai susu. Iya, Mas E. Dunia makin indah, Neng. Mas E, kopi juga. Gak perlu kopi-kopi. Cukup, ya begitu. Iya, salah. Dengan segala kerendahan hati, boleh sekali lagi. Alhamdulillah. Bonus? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu berdua mau pada ngapain kemarin? Kan gua udah bilang kagak bakalan gua kasih tahu apa yang ada di mana. Kagak, Mak. Kita berdua kesini mau nanya sama Mak, Magicom Mak udah benar apa belum?
belon. Kata tukang servisnya, magicom gue kagak bisa dibenerin. Mentang-mentang servisannya dia lagi banyak. Dia kagak mau deh betulin magicom gue.